Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sana Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang Red Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legend ya, dimana pada hari ini kalau teman-teman login jam 3 sore itu teman-teman bisa mengklaim untuk hadiah yang ada pada peti gratis M2 ini ya. Jadi di sini ada peti M2 dan dari peti tersebut itu kita bisa dapat hadiah skin gratis. Dan untuk skinnya itu berbagai macam ya teman-teman ya, ada normal, lalu ada elite, special, dan epic. Jadi peti tertinggi itu ya peti epic ya, dimana kita bisa dapat skin epic limited. Dan di sini ada chance atau kesempatan kita mendapatkan skin ya, dimana ada basic chest itu kita dapat basic skin 100%, elite chest kita dapat elite skin 10%, dan basic 90%. Elite plus itu kita dapat 100% elite skin, lalu ada special chest, special skinnya 30% dan elite skinnya 70%. Epic chest kita dapat limited 3%, epic skin 17%, dan special skin 80%. Jadi ini adalah chance atau kesempatan untuk kita mendapatkan jenis-jenis skin yang bisa kita dapatkan gratis ya teman-teman ya. Jadi di epic chest itu untuk skin limitednya cuma 3% doang ya. Untuk epic skin 17% dan untuk special skin 80%. Jadi di epic chest itu teman-teman berkesempatan paling besar mendapatkan special skin ya, dengan chance-nya 80%. Untuk special chest itu kita dapat special skin ya teman-teman ya. Dan di sini saya di special chest ya teman-teman ya. Jadi hadiah yang bisa saya dapat itu special skin dengan elite skin. Lalu ada elite skin ya. Dan ini adalah peti yang sudah saya dapatkan dengan cara menyelesaikan misi ya. Walaupun di misi beli M2 turnamen pas itu enggak saya selesaikan, karena kalau kita beli itu otomatis kita dapat di epic chest ya teman-teman ya. Tapi di sini saya dapat di special plus ya. Kita lihat kita akan dapat skin apa di peti special plus. Oke, jadi di sini saya dapat in peace trickster ya teman-teman ya. Jadi ini adalah skin spesialnya si Lolita. Lumayan ya, saya dapat skin spesial. Walaupun di peti ini kita berkesempatan untuk dapat skin epic ya, tapi saya sih nggak terlalu mengharap untuk skin epic ya teman-teman ya, karena chance-nya atau peluangnya cukup kecil ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin udah ngejar untuk peti epic, mudahan dapat skin epic yang limited ya, karena itu pastinya sangat mantap jiwa. Oke, jadi di sini saya dapat skin spesial Lolita ya teman-teman ya, lumayan ya. Mudahan teman-teman juga dapat skin yang keren-keren lah ya. Lanjut di sini ada event terbaru juga yang telah hadir, tapi di sini untuk event ini dia lebih ke magic chest ya. Jadi ada misi di mana di sini kita login, mainkan mode magic chest 1 kali, menangkan posisi pertama di mode magic chest, dan mainkan mode magic chest 3 kali ya. Kita dapat item quiver. Jadi ini tinggal kita selesaikan misinya dan kita bisa klaim untuk item quiver ini ya teman-teman ya. Jadi item ini bisa kita tukarkan dan kita bisa mendapatkan hadiah yang ya lumayan lah ya. Dan ini adalah event penukarannya. Jadi di sini kita dapat magic chest protection card, lalu ada little commander double XP, dan satunya itu skin ya, commander trial card pack. Oh, ini kita dapat semacam commander trial gitulah ya. Jadi dari item quiver itu bisa kita gunakan untuk melakukan penukaran dengan item-item ini secara gratis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka bermain di magic chest, jangan sampai kelewatan ya untuk menyelesaikan misi yang ada pada event ini. Dan nanti kalau item quivernya sudah teman-teman kumpulkan, tinggal teman-teman tukarkan untuk item-item yang ada di event ini secara gratis ya. Lumayan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event terbaru yang telah hadir di Mobile Legend, dimana hari ini tinggal kita login doang maka kita dapat skin gratis. Jadi bagi teman-teman jangan sampai kelupaan untuk lakukan login pada hari ini. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.